hawanya itu emang udah beda. Hawa kalau bahasa kita mah, bahasa Sunda mah keung, bayangan-bayangan hitam lewat. Terus kita turun selang beberapa langkah, si bapak ke kanan, kita lihat ke kanan, si bapak tiga orang itu udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Depin. Di sini gua mau sedikit cerita pengalaman mistis gua ketika gua naik gunung. Nah, tahun kemarin tahun 2020 pas COVID-19 itu biasanya kita itu setahun dua kali atau setahun sekali kita naik gunung. Nah, di sini pas 2020 kita nggak kemana-mana. Habis lebaran, kita nggak liburan. Biasanya liburan ke gunung mana gitu. Kita itu nggak kemana-mana, cuma nongkrong-nongkrong biasa. Nah, di situ kita putuskan dengan dadakan kita itu naik gunung. Tapi nggak keluar Jawa Barat, nggak ke Jawa Tengah, masih di daerah kita, daerah. Nah, kita itu ada tiga pilihan. Di situ kita punya pilihan buat naik gunung, satu Gunung Karang, dua Gunung Salak, tiga Gunung Munara. Nah, di tiga pilihan itu, karena yang dua itu menurut banyak orang yang bilang masih mistisnya masih kental, yang Gunung Karang sama Gunung Salak itu kata-kata orang emang mistisnya masih kental, masih angker lah, bilang angker. Nah, kita putuskan kita itu berangkat naik Gunung Munara yang ada di Bogor. Nah, waktu itu kita sore habis asar, kita nongkrong di rumah teman gua, nongkrong habis asar. Nah, kita ngobrol-ngobrol, terus kita bener mutusin mau naik ke Gunung Munara tuh, yang tiga pilihan yang kita pilih itu Gunung Munara. Jam 9 malam kita berangkat naik motor dengan peralatan seadanya, nggak kayak kita naik gunung ke luar Jawa Barat, nggak kayak kita naik gunung ke Jawa Tengah. Kita kalau kita naik gunung ke luar Jawa Barat itu kita siapin bener-bener lengkap gitu peralatannya juga, dari mulai jaket, terus emang sleeping bag kita bawa. Tapi ini mah enggak, kita kira itu emang masih sama kayak di sini gitu. Hawa dinginnya nggak terlalu dingin kayak di Jawa Tengah. Nah, kita putusin jam 9 malam kita berangkat dengan peralatan seadanya. Jam 9 di perjalanan itu emang benar-benar sepi, dari perjalanan di rumah sampai ke lokasi Gunung Munara itu emang sepi, emang tengah malam. Kita benar-benar cuma bertiga. Yang satu kita bawa motor dua, yang satu sendiri, yang satu lagi berdua. Gua yang berdua, temen gua yang sendiri. Nah, gua berdua. Terus nyampe ke lokasi itu kira-kira jam 12 malam kita nyampe ke base camp Gunung Munara. Nah, kita istirahat sejenak sambil ngopi, sambil ngobrol sama orang situ sih pemuda, dua orang kita ngobrol tentang Gunung Munara itu, yang kata dia emang Gunung Munara itu masih dibilang mistisnya masih ada, soalnya di situ katanya ada patilasan batu Quran, terus ada patilasan Syekh Hasanuddin. Kita tanya kira-kira jarak tempuh buat naik ke puncak itu berapa lama, paling lama kata dia paling lama itu 2 jam kita bisa di puncak, 2 jam, tapi paling cepatnya itu antara 1 jam sama 1 jam setengah itu paling cepat kata dia. Nah, terus kita tanya lagi, emang ketinggiannya itu berapa MDPL? Kata dia cuma 1300 berapa gitu, 1300 berapa tuh. Nah, si teman gua yang tadi naik motor sendiri itu, dia bahasanya itu, ngejawabnya itu agak sompral, agak sombong. Ah, itu mah masih apa? Masih kecil lah dibanding yang sebelum kita naik itu, mas udah 3000 lebih, ini mah kecil lah. Nah, dia bilang gitu, kecil ini malah.
Nah, si pemuda yang itu jawab gini, ya mudah-mudahan si cepet 1 jam nyampe. Nah, di situ ada kata mudah-mudahan. Nah, di sini gue udah mulai nggak enak hati, udah mulai perasaan gue udah nggak enak. Si gara-gara temen gue ngomong kayak gitu. Nah, tapi udah tuh jam 1 kita putusin mulai trek malam jam 1 malam kita mulai trek naik, soalnya kita pengen ngambil sunrise, ngambil matahari terbit di atas, pengennya gitu. Terus kita naik, beberapa menit kemudian ada 30 menit dari bawah ke atas 30 menit. Nah, di situ mulai agak aneh. Hawanya yang tadi biasa-biasa aja, yang tadi dinginnya enggak terlalu dingin, biasa kayak di kita gini. Nah, itu benar-benar dinginnya melebihi di Jawa Tengah. Kita bingung, kita kedinginan, terus kita enggak bawa jaket yang tebal, enggak bawa sleeping bag, emang peralatan cuma seadanya, cuma bawa logistik sama tenda udah. Logistik sama tenda udah itu doang. Nah, kita itu benar-benar kedinginan, kita putusin kita untuk istirahat di situ sambil bakar kayu bakar buat ngangetin badan, benar-benar itu mah dinginnya melebihi Jawa Tengah. Terus hawanya itu emang udah beda hawa, kalau bahasa kita mah, bahasa Sunda mah keung. Udah benar-benar diliputi kabut-kabut yang kabut-kabut apa? Pong kabut hitam kabut. Iyalah diliputi kabut-kabut terus hawa dingin. Nah, di situ udah mulai enggak enak perasaan gua. Bayangan-bayangan hitam lewat. Gua udah pirasat gua udah enggak enak. Emang kayaknya di akar permasalahannya itu emang tadi teman gua ngomong yang sompral itu. Gua udah kepikiran ke gitu. Terus gua tanya ke teman gua, "Ini gimana? Kita lanjutin naik apa turun lagi?" Nah, kata teman gua yang tadinya ngomong sompral itu, "Ya udah tanggung, kita lanjutin." Tanggung udah setengah perjalanan kita lanjutin. Nah, oke, kita lanjutin tuh perjalanan kita. Udah setengah jam di bawah ke lokasi yang hawanya dingin, setengah jam terus kita istirahat itu kurang lebih 20 menitan kita istirahat di situ, kita mulai jalan lagi. Itu kira-kira jam 2 kita mulai jalan lagi. Jam 2 kita jalan lagi naik tak? Terus kita ngelewatin patilasan batu Quran. Nah, di situ patilasan batu Quran itu bentuknya itu kayak gua. Kita bisa ke patilasan itu harus nunduk-nunduk masuk ke gua itu kalau ke patilasan, tapi kita enggak ke situ, cuma lewat doang. Kita nanjak, patilasannya itu sebelah kanan kayaknya. Kita nanjak. Nah, di situ ada bangunan yang kayak musala. Bangunan kayak musola aja gitu ya, bangunan kayak musola. Nah, di situ udah mulai aneh lagi, emang dari yang tadi perjalanan kita itu dinginnya enggak belum hilang sampai di titik itu. Nah, di situ temen gue yang tadi ngomong sompral itu pas di bangunan yang kayak musola ngelewatin batu Quran sedikit, dia itu muntah-muntah. Kita udah panik. Terus kita dengan keadaan dingin, kita mulai panik. Temen gua yang satu itu muntah-muntah. Nah, kita putusin istirahat lagi itu sekitar jam setengah tigaan. Iya, jam setengah tiga. Kayaknya jam setengah tiga. Itu kita istirahat di situ. Kita nyeduh teh buat dia. Terus sambil gua kerok, bener-bener emang merah banget. Punggungnya itu merah, mungkin. Gua kira mungkin ini masuk angin. Nah, kita hiraukan aja, tapi dengan hawa-hawa masih mistis, gua dingin kedinginan, mungkin ini masuk angin. Gua kira udahlah, masuk angin. Terus gua tanya lagi, mau lanjut enggak? Itu udah hampir 2 jam kita perjalanan belum nyampe. Kan kata si abang yang di bawah, kata gua, paling lama itu 2 jam kita nyampe puncak. Nah, ini belum nyampe. Kita udah 2 jam belum nyampe puncak, masih di situ. Gue tanya, terusin apa turun lagi? Kata si temen gue yang satu ini, tanggung, udah sedikit lagi di puncak. Ya udah, kita terusin. Nah, di situ ada
tiga pilihan jalur setapak itu, tiga, ada tiga jalur. Yang satu lurus, satu kiri, satu kanan. Nah, di tengahnya itu, di sebelah yang jalur lurus itu ada bangunan musola. Nah, kita kan istirahat di situ. Kita mulai berangkat lagi, mulai trek lagi buat ke puncak itu kira-kira jam 3 kurangan lah, jam 3 ya. Kita naik, kita biasa, kita beres-beres lagi buat naik ke situ. Nah, kita naik, kita ngambil jalur tengah nih, jalur tengah. Kita pas ngambil jalur tengah, pas keluar di jalur itu, kenapa kita masuk ke bangunan itu lagi? Kita masuk ke jalur tengah, kita keluarnya di bangunan itu lagi. Nah, di sini gue udah mulai ketakutan banget nih, bener. Gue kira, wah ini udah gak beres nih. Mungkin kita turun lagi ya, gue. Soalnya bener-bener pirasat gue, hawa-hawa bener di sekeliling itu udah mulai gak beres. Bener-bener udah ketakutan. Terus dengan keadaan teman gue muntah-muntah terus, kita kedinginan. Nah, kita ambil jalur yang kiri, pas kita masuk jalur yang kiri, kenapa masuknya ke bangunan itu lagi? Nah, kita udah dua kali masuk jalur, tapi kita terjebak di bangunan itu. Wah, bener-bener kita panik. Di situ, wah, udah pikiran gimana? Selamat nggak ya? Selamat, udah punya pikiran kayak gitu. Selamat nggak kita nih di sini? Aduh. Pokoknya udah punya pikiran jelek lah kita di sini, di situ. Ya udah, kita mau pulang. Ya udah, kita pulang lagi aja. Udah nggak beres ini. Kira-kira itu udah jam 3 lebih lah, kayaknya jam 3 lebih. Ya udah, kita pulang. Nah, gue ajak pulang, tapi pas gue mau ke jalur yang masuk ke bangunan itu, udah ketutup kabut. Nggak tahu jalurnya yang mana itu. Udah ketutup kabut. Nggak tahu arah balik. Turun lagi udah nggak tahu. Di situ yang cuma kelihatan yang jalur tiga itu, kiri, tengah sama kanan. Nah, gue udah punya pikiran, wah nggak selamat kita nih kayaknya. Udah nggak selamat kita kayaknya nih. Udah kita muji-muji, baca-baca yang kita bisa gitu. Udah benar-benar ketakutan banget kita di situ dengan dinginnya hawa di situ. Terus ya udahlah, kita pilih ke jalur kanan. Kita masuk ke jalur kanan. Terus kita keluarnya itu masih di jalur bangunan itu. Benar, itu udah terjebak. Pasrah kita. Udah tiga jalur kita masuk, tapi keluarnya itu masuknya itu ke bangunan yang musola itu. Di situ kita udah pasrah banget udah. Udahlah. Dengan baca-baca yang kita bisa, terus kita akhirnya kita mutusin, kita ngecamp di situ, bangun tenda di situ, udah tenda jadi, kita istirahat di situ di dalam tenda. Nah, masih hawa kedingin ya, kita juga masih ketakutan. Nah, teman gua yang tadi ngomong sompral itu, dia pengen keluar, dia buka. Di situ di dalam tenda juga udah hawanya udah beda, udah ada suara-suara aneh, suara-suara burung gagak gitu. Bener kayak bertiga doang di situ, udah burung gak, udah aneh. Kita keluar. Nah, si teman gua pengen keluar tenda, dia keluar. Enggak beberapa menit dia masuk lagi, langsung lari ketakutan. Gua tanya, "Lu kenapa?" Dia masih benar-benar kalau bahasa kita polongo, benar-benar bingung mau ngomong apa, nggak bisa dijelasin. Gua kasih air putih, minum. Gua suruh minum, nenangin dia dulu. Emang dia benar-benar ketakutan dengan wajah pucat. Kita juga sama ikut ketakutan. Nah, dia bilang, "Gua lihat apa? Lihat anak kecil. Iya, anak kecilnya dua orang," kata dia, "tapi berekor." Wah, gue udah benar-benar pasrah di situ. Bener lu, iya. Wah, pokoknya udah benar-benar pasrah kita di situ. Udah mulai, ya udahlah. Kita gimana yang kuasa aja. Kita mudah-mudahan kita selamat di sini. Terus mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Nah,
Terus tidak selang beberapa waktu kemudian ada suara tahrim. Sebelum subuh itu biasanya ada solawatan. Nah, ada suara solawatan tuh di masjid. Kan emang kedengeran tuh, soalnya emang enggak tinggi. Nah, di situ suara tahrim kedengeran, kita udah agak tenang. Mungkin. Mudah-mudahan kita selamat, terus kita mutusin gimana nih? Ya udah kita turun yuk. Nah, sebelum turun kita ada bapak-bapak 3 orang di jalur, kayaknya di jalur kanan, jalur kiri kayaknya. Dia masuk ke situ jalur kiri, terus nanya ke kita, "Dek, kenapa bikin tenda di sini?" Kita jawab, "Ya Pak, kita nggak bisa, kita terjebak di sini, nggak tahu jalan. Kita tadi masuk ke situ, terus kita kembali lagi ke sini, nggak tahu kenapa. Kita juga udah ketakutan, Pak." Gitu. "Oh, ya udah, yuk turun bareng sama Bapak." Nah, si bapak-bapak 3 orang itu yang habis jarah, soalnya pakai peci kokoh putih. Gua yang seinget gua peci kokoh putih, itu kokohnya putih semua, bawa sorban putih, celana hitam, peci kokoh putih, sorban, 3 orang. Nah, kita diajak pulang bareng, kita turun ya. Udah pagi ini udah azan subuh tuh, kedengeran azan subuh, kita turun. Udah pas turun, adek dia bilang gini, "Adek, kalau mau turun, adek tinggal turun aja, Bapak mau ke kanan, mau ke arah beda jalur dia. Terus kalau adek ke tempat kayak gini lagi, yang sopan ya." Nah, dia juga ngingetin gitu, "Yang sopan ya." Nah, kita mikir, kayaknya emang akar permasalahannya itu ini dari temen gue yang tadi ngomong agak sombong. Nah, si bapak-bapak nitip pesan, kalau kita namu ke manapun kita harus sopan, tingkah laku kita harus punya adab ke tempat, apalagi ke tempat-tempat kayak gini. Nah, "Ya Pak." Kita jawab, "Ya Pak, terima kasih ya Pak." Nah, kita iya. Terus kita turun, selang beberapa langkah si bapak ke kanan, kita lihat ke kanan, si bapak 3 orang itu udah nggak ada. Di situ gue lihat benar-benar kaget, dicari kiri kanan nggak ada si bapak-bapak yang 3 orang itu nggak ada. Terus jalur, gue lihat ke jalur kanan, ke kanan emang jalurnya itu cuma lurus doang gini, jauh. Nggak mungkin kan 3 orang itu bapak-bapak cepet jalannya. Ya kita cuma beberapa langkah turun, kita lihat lagi ke jalur kanan, udah nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin kita dibantu turun sama bapak ini, mungkin buat turun lagi, buat alhamdulillah. Pokoknya kita benar-benar syukur banget. Akhirnya kita turun, nggak mikirin bapak-bapak itu. Pokoknya kita turun, udah pas turun. Ya emang pas kita turun, emang banyak orang-orang yang abis di puncak itu pada turun, emang banyak. Nah, kita emang benar-benar pas waktu naik itu benar-benar sepi, tapi pas kita turunnya itu sekitar jam 5 lewat, kita udah ada di bawah lagi. Ya emang banyak orang yang emang banyak yang daki gitu di situ. Kita, wah, mungkin ini pelajaran bagi gue ya. Jadi kata si bapak yang tadi itu, kalau kita namu ke tempat orang, apalagi ini masih kayak gunung hutan, kita itu harus jaga ucapan, jaga tingkah laku, pokoknya jaga kesopanan, soalnya kita itu lagi di tempat orang. Mungkin gue juga introspeksi diri, di tempat mistis, di tempat gunung seperti gunung hutan kayak gini, kalau kita namu ke gunung atau kemana, kita harus sopan tingkah lakunya, terus ucapannya jaga, terus ikuti peraturan-peraturan yang ada di situ, jangan nggak ikutin aturan. Ya mungkin itu pesan dari gue. Segitu cerita dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, kalau kita namu ke tempat orang, kita harus sopan, santun, dan jaga tingkah laku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.